balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velang Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Oke, di video kali ini gue akan memberikan klarifikasi. Yes, klarifikasi penting banget mengenai Obri dan road trip kita kemarin di Sumatera. Karena banyak banget yang DM sama gue nanya, Bang, gimana sih rasanya naik Brio ke Sumatera seperti apa? Ada penyesalan kah? Ada apakah segala macam? Intinya mereka minta dibahas dari semua segi fungsi mobil ketika kita pakai untuk bawa jalan ke Sumatera. Oke, so gue bikin videonya dan ini dia video. Untuk yang pertama kali akan gue bahas itu adalah masalah tenaga. Oke. Jadi kalau misalnya bisa dibilang, kita semua tahu Brio ini memiliki 1200cc. Yang dimana kebetulan Brio Obri ini dia memiliki transmisinya manual. Nah, jadi ini adalah salah satu keunggulan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, Bang, gimana selama menggunakan Obri di Sumatera untuk masalah tenaga? Oke, untuk masalah tenaga, overall menurut gue tenaganya sudah cukup. 1200 standar itu sudah lebih dari cukup. Maksudnya ada jalan tanjakan, jalan turunan, belokan, jalan jelek segala macam. Intinya kalau untuk dari segi tenaga, oke. Misalnya contoh kayak di lintas Sumatera kita harus nyalip-nyalip segala macam. Kalau diharuskan gitu ya. Nah dengan tenaganya dia itu udah cukup sih menurut gue. Nah, untuk yang perlu kita garis bawahin di bawah adalah Obri ini sudah di remap dan sudah dibekali, mesinnya ini sudah dibekali dengan Dustech ya. Jadi bisa dibilang powernya itu nambah. Kalau standarnya itu kalau nggak salah tuh 99 HP dan setelah kemarin kita remap dan kita pakaiin Dustech itu naik di 115, which is naik sekitar 15-20 HP aja sebenarnya. Jadi ya nggak jauh beda dibandingkan dengan Brio standar gitu kan. Brio mesin standar loh, bukan maksudnya Brio standar. Jadi untuk tenaga overall udah cukup oke banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue mau bahas masalah kenyamanan. Kebetulan kemarin itu kita menggunakan roof box dan isi mobil, isi orang di mobil itu ada 4 orang. Nah, disinilah yang agak sedikit gue mau menekankan ya. Jadi kalau misalnya untuk Honda Brio ini sebenarnya untuk dibawa jalan jauh kondisi 4 orang menurut gue secara pribadi itu akan ada ketidaknyamanan ya. Sebenarnya untuk di kursi depan sendiri gue secara pribadi merasa nyaman banget di kursi driver dan di sebelah kiri itu sangat nyaman banget. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan joknya tuh sudah kita upgrade ke jok yang semi bucket, jadi dia ada penahan di sini ya kan. Udah gitu jauh lebih empuk joknya dibandingkan dengan jok Brio standar gitu. Jadi untuk di kursi bagian depan itu nyaman banget. Tapi di pengemudi bagian belakang inilah yang sebenarnya menjadi perhatian gitu loh. Jadi penting banget buat teman-teman apalagi pengguna Brio atau mobil sejenis Brio dengan luas ya kurang lebih luasnya hampir sama lah kayak Brio ya. Kalau kalian mau jalan jauh kalian harus perhatikan penumpang di bagian belakang. Karena apa? Karena penumpang di belakang itu pasti agak kurang nyaman karena jarak duduknya ya, duduknya dia agak tegak gitu kan. Brio kan agak tegak belakangnya. Udah gitu kakinya juga jadi sempit gitu kan. Ya sebenarnya sih masih bisa sih, masih enak sih, masih bisa begini. Cuman kebetulan di depan itu kemarin di sebelah kiri kurus, tapi kalau di belakang kursi driver itu agak susah karena kan gue gemuk dan agak panjang gitu kan. Jadi gue kursinya harus agak ke belakang. Nah jadi penting banget buat teman-teman yang mau road trip pakai Brio harus pikirkan masalah di belakang. Terus kemudian yang ketiga itu adalah penempatan barang. Ya, seperti teman-teman tahu Brio itu bagasinya sangat-sangat minim banget. Kayak gitu. Jadi ibaratnya nih, kita taruh 2 koper kabin aja udah penuh di belakang. Sedangkan kemarin kita jalan 4 orang dan setidaknya kita harus bawa 4 tas untuk 4 orang gitu kan. Nah, that's why kita menggunakan roof box. Nah, makanya gue bilang roof box dari Autorec Auto Project ini benar-benar sangat ngebantu banget buat perjalanan kemarin. Karena sangat-sangat ngebantu penyimpanan barang. Nah, di sini juga gue pengen kasih sedikit tips untuk penggunaan roof box. Ya, penting banget. Jangan salah kaprah. Jangan naruh barang berat di roof box. Karena roof box itu dia posisinya kan
hanya diganjel dengan apa crossbar gitu kan. Nah udah gitu, kenapa gue bilang jangan terlalu naro barang yang terlalu berat, karena takutnya dia terlalu turun ke bawah sehingga menyebabkan nanti atap kita bisa kegores, lecet dan sebagainya lah, dan sebagaimananya gitu kan. Jadi roofbox itu memang diperuntukkan untuk menaruh barang yang memakan size-nya lebih besar gitu. Kalau barang berat ya taruhnya di bagasi. Kalau itu tadi kedua udah, ketiga nih yang menurut gue sangat fatal banget. Yes, dari sisi perlampuannya, karena kan di jalan lintas Sumatera itu nggak semuanya terang gitu ya, nggak semuanya ada lampu jalan gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kemarin kita di Jambi gitu kan, jalannya gelap. Jambi menuju Bengkulu itu jalannya gelap, kita jalan pagi kan, jam 3 pagi. Nah makanya penting banget, kalau misalnya mungkin, kalau misalnya gue masih pakai lampu standar, mungkin bakal berat banget mata gue bekerjanya, karena harus mencari titik fokus, benar-benar harus fokus cari cahaya segala macam dan lain-lain. Untungnya lampu kita sudah di upgrade oleh Yong Motor, udah dibikin Pro G laser, jadi benar-benar terang banget. Jadi ya walaupun jalannya gelap tapi masih kelihatannya wih ya siang gitu loh. Jadi malam jadi siang, siang tetap siang gitu kan. Nah itu salah satu saran gue ya, kalau misalnya kalian mau road trip jauh, pastikan penerangan mobil kalian itu sudah cukup terang ya. Nggak mesti wah bang berarti mobil yang lampu standarnya nggak terang dong ya. Kalau gue boleh jujur sih, dibandingkan dengan Brio standarnya memang kurang gitu kan. Nah makanya kenapa kalau gue itu setiap punya mobil itu pasti hal pertama yang pernah gue perhatikan adalah lampu. Kenapa? Karena yang namanya kita di jalan, kita nggak pernah tahu jalan yang kita lewatin itu terang atau gelap ya. Nggak semua jalan yang kita lewatin itu memiliki lampu jalan, itu paling penting banget boy ya. Jadi kalau misalnya kalau gue, salah satu hal yang pasti akan gue ganti itu, apalagi gue beli mobil untuk jalan jauh nih, nah yang pertama kali gue ganti itu pasti adalah bagian perlampuan, supaya jalanan, supaya mata tuh kerjanya nggak capek dan kita lebih safe, kita bisa lebih banyak ngelihat area gitu loh. Ini aspalnya ada lubang, ada apa segala macam di depan itu bisa jauh lebih kelihatan. Nah terus selanjutnya untuk kaki-kaki ya. Yeah. Jadi gue akan jelasin dulu, mungkin ada yang belum tahu, Obri atau Brio kuning kita ini menggunakan velg dari HSR Wheel, kita menggunakan HSR Minas ring 15 lebar 6,5 dengan option 42. Menggunakan bahan Acelera, bagian depan kita pakai 651 Sport ya, dengan ukuran 195/50 ring 15. Sedangkan bagian belakang kita menggunakan Acelera PHIR dengan ukuran 195/50 ring 15. Lalu untuk bagian shockbreaker-nya kita sudah menggunakan coilover dari Yellow Speed Racing. Nah ini juga sangat penting, nanti akan kita bahas. Lalu kemudian di bagian pernya itu kita sudah balut dengan Prime Suspension. Kemudian untuk bagian sektor pengeremannya itu kita menggunakan big bracket 285 mm 4 pot dari HSR Wheel, dari BBK HSR. Lalu kemudian untuk bagian belakang kita sudah convert dari rem tromol berubah menjadi rem kaliper, bahkan double kaliper, sorry. Karena dia menggunakan dua kaliper gitu loh. Jadi untuk rem untuk kaki sama rem untuk tangan itu memiliki sumber yang berbeda. Nah itu kurang lebih spek untuk kaki-kaki kita. Jadi kalau untuk kaki-kaki sendiri, gue bisa bilang Obri itu kemarin sangat-sangat perform banget. Di segala medan dia perform banget. Di jalan lurus enak, di jalan lika-liku enak, naik turun gunung belah gunung enak. Nah itu. Dan kekuatan velgnya pun bisa gue bilang kemarin itu kita sempat ada insiden. Kita sempat pecah ban di daerah Muko-Muko, itu daerah antara Bengkulu dan menuju Padang, di tengah-tengahnya ada Muko-Muko. Kenapa kita bisa lewat situ? Karena kebetulan kita mengikuti Google Maps dan kemarin sempat tersasar. Yang harus lewat jalan pesisir, harus lewat jalan besar, kita malah masuk lewat jalan dalam. Yang notabene katanya lebih cepat. Tapi kita ketemu dengan lubang yang na'udzubillah. Kita ketemu dengan lubang yang luar biasa. Sedikit kalau boleh cerita, pada saat itu kebetulan gue yang lagi nyetir. Nah, gue itu tipikal orang yang nyetirnya rada-rada gila juga. Bukan gila ngebut-ngebut gimana-gimana, enggak. Tapi gue itu yang namanya lubang-lubang kecil itu enggak pernah gue rem-rem gitu loh. Jadi kalau misalnya emang udah enggak bisa, ibaratnya gue menghindar pasti kalau ada lubang. Tapi kalau misalnya emang kebetulan nih rem lubang ini enggak bisa dihindarin gitu, ya gue jarang ngerem gitu. Biasanya kalau emang gede banget baru gue ngerem. Kalau emang wah gede banget nih baru gue ngerem. Tapi kalau misalnya kecil-kecil,
gue terabas gitu loh, gue gas terus aja ya. Wah kok kayak gitu bang nyetirnya? Ya itu sih sebenarnya salah satu cara gue untuk ngetes velg yang kita pakai, velg yang gue pasarkan selama ini itu bagus apa enggak gitu kan. Nah itu terbukti pada saat itu di Muko-Muko kita, gue nyetir kena lubang gede, bunyinya besar banget, tuk-tuk, wih, kaget. Akhirnya setir berat tiba-tiba kan, otomatis disitu gue udah mikir, oh ban kempes nih pasti gitu kan, ban pecah nih. Antara ban pecah atau velg pecah pada saat itu pikiran gue. Akhirnya gue berhenti, terus gue minta Bintang buat turun untuk ngecek kondisi. Pas Bintang turun, mas, ban depan pecah. Wah, di situ gue, dalam hati gue tuh panik juga. Wah, ternyata HSR nggak sekuat itu ya. Ya udahlah, karena kita bawa serep, jadi gue santai aja gitu kan. Ya udahlah, kita ada serep kok. Ya udah santai, kita ganti aja. Oke. Terus pas dia lihat bagian belakang, ternyata bagian belakang pun juga pecah, boy. Dua ban pecah. Akhirnya kita berhenti di pinggir jalan di antara hutan. Kita berhenti, kiri kanan sawit kita berhenti. Kita dongkrak. Ban depannya gue ganti pakai yang serep, yang belakangnya ini coba gue bawa ke tambal ban terdekat ya. Jadi alhamdulillahnya masalahnya itu timbul bukan pada velgnya, tapi bannya itu wallnya ini kena lubang sehingga dia kayaknya, tapi emang itu lubangnya parah banget sih, gue harus akuin. Maksudnya kita harus jujur gitu ya, apa yang terjadi sama perjalanan itu kita harus jujur. Memang lubangnya gede banget, gue akuin gitu loh. Dia kena robek bagian samping. Akhirnya kita coba tambel, yang dimana bagian samping ini rada susah sebenarnya ditambel, tapi kita coba tambel dan akhirnya bisa. Akhirnya sementara kurang lebih sekitar 7 jam ya, 7 jam kita jalan pakai ban ditambel sampai akhirnya tiba di toko Padang ya. Sampai di kota Padang, gue langsung datang ke toko, velg 2 biji itu, terutama yang depan sih. Kalau yang belakang itu kemarin memang terlihatnya cuma kempes doang. Yang depan ini yang benar-benar bannya sampai lepas dari velg gitu kan. Akhirnya gue coba balancing, ternyata hasilnya nol. Nah, disinilah yang gue jujur agak kaget, agak shock kayak, wah, HSR kuat juga ternyata gitu ya. Jadi sekali lagi nih teman-teman, gue bukan yang membanggakan karena emang gue pakai, tapi faktanya seperti itu. Wah, ternyata kuat juga ya. Udah dihantam sama lubang, velgnya gue balancing dan kondisinya masih nol. Berarti velgnya masih balance, velgnya masih bagus. Jadi ceritanya yang kalah itu kemarin adalah bannya. Itu hal yang menurut gue kayak, wow, amazing banget. Kayak gitu. Nah, jadi penting banget nih. Dan setelah kita bahas ban sama velg, di bagian shockbreaker. Kebetulan kita pakai coilover dari Yellow Speed Racing. Ini juga gue sangat thankful banget. Karena sudah pakai coilover, gue nggak tahu ya kalau pakai shockbreaker biasa seperti apa. Karena jalan di sana itu memang luar biasa sih. Jalannya kiri kanan, naik gunung, turun gunung, bener-bener naik gunung yang lo ngebelah. Mungkin kalau bisa kalian kenal di Padang itu ada jalan terkenal namanya Kelok 9, Setinjau Lau dan Lawan gitu kan. Belum lagi di jalan-jalan Jambi menuju Palembang, Jambi menuju Bengkulu. Itu jalannya benar-benar ekstrim banget sih, tikungan-tikungannya sih. Nah, itu sangat ngebantu banget nih si Yellow Speed Racing ini. Benar-benar bikin handling mobil itu jadi enak banget, boy. Gua enggak bohong, beneran. Ya, jadi benar-benar experience nyetir gua tuh seru banget gitu loh. Gua jadi happy gitu kan. Apalagi gua tipe orang yang memang suka nyetir gitu kan. Happy banget. Belum lagi sudah dibantu dengan Prime Suspension. Jadi benar-benar dia meredam banget ya. Coilover ini kan sebenarnya fungsinya udah untuk menghilangkan limbung, ditambah lagi dengan Prime Suspension, jadi benar-benar pernya tuh kokoh banget gitu loh. Mau dari kiri banting kanan, kanan banting kiri, segala macam itu benar-benar kokoh banget, kuat banget gitu. Jadi gue benar-benar ngerasa have fun banget nyetirnya kemarin, kayak gitu. Nah, ini patut untuk teman-teman harus pahamin, di dunia perkaki-kakian ini undercarriage ini itu sangat penting, karena itu yang akan sangat mempengaruhi kenyamanan dari mengemudi, terus kenyamanan kesenangan ya, kalau gue bisa bilangnya kesenangan dari mengemudinya, happy nggak sih nyetirnya gitu loh. Karena kalau perjalanan jauh kayak gitu kalian nggak happy, pasti susah banget tuh dijalaninnya kayak gitu. Nah, setelah dari kaki-kaki, sekarang gue akan bahas dari bagian entertainmentnya nih. Ini
Lagi-lagi gue juga gak bisa pungkiri, thanks to Asuka Car TV yang udah install Android gitu kan. Udah gitu gue sudah menggunakan sedikit penambahan audio lah, pakai Momentum dari prosesor, dari subwoofer gitu kan. Beserta kita bisa kerokean di mobil, dan itu benar-benar fun banget. Bukan hanya buat gue, tapi buat seluruh peserta road trip kemarin gitu kan. Jadi ketika once kita lagi bosen atau lagi ngantuk, ngobrol pun juga nggak mungkin kan sepanjang perjalanan bisa ngobrol terus kan. Ya akhirnya apa? Kita memutuskan untuk karaoke di mobil gitu kan. Ada dua mic di dalam mobil, bisa dipakai karaoke. Ini yang benar-benar have fun banget ya. Jadi bukan hanya bisa menggunakan Spotify atau Joox dan lain-lain, tapi juga bisa menggunakan YouTube gitu kan. Jadi sambil di jalan itu gue bisa sambil review video YouTube HSR juga, bisa sambil karaokean pakai YouTube juga, bisa apalagi ya, banyak banget pokoknya. Kalau gue boleh jujur, di dalam Obre itu tidak membosankan karena ya sudah didukung dengan entertainment yang maksimal banget gitu loh. Head unitnya enak, udah gitu dari sistem audionya pun juga sudah di upgrade sehingga membuat telinga kita tuh happy, telinga tuh seneng gitu. Gak ada lah, menurut gue gak ada orang yang gak suka dengerin lagu, gak ada orang yang gak suka nyanyi-nyanyi gitu. Even orang yang pendiam sekalipun, mereka pasti suka nyanyi di dalam hati gitu kan. Contohnya nih, Bintang itu tipikal orang yang sangat-sangat kalem banget, sangat-sangat diem banget, tapi ternyata dia punya lagu-lagu yang memang dia suka gitu loh. Jadi ketika denger lagu itu dia bisa nyanyi, dia bisa bersuara gitu. Ya makanya, karena maka dari itu menurut gue nih, salah satu komponen penting lagi supaya kita happy di jalan itu adalah entertainment-nya. So, bagi kalian yang mau road trip atau perjalanan jauh, kalian harus upgrade dulu nih entertainment-nya nih. Ya, syukur bagus kalau dari OEM-nya udah bagus, tapi kalau misalnya masih kurang, upgrade deh saran gue. Gak ada salahnya kok. Ya, kenapa? Karena entertainment itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh penumpang mobil yang ada yang mengikuti kegiatan kita tersebut gitu kan. Misalnya lo pulang kampung nih, lo bawa istri lo bawa anak lo, bawa orang tua, bawa teman, bawa saudara, mereka juga bisa menikmati itu gitu loh. Oke, selanjutnya ada beberapa part kecil yang mungkin bisa dibilang, ah kayaknya nggak fungsi banyak bang, kayaknya ini banget apa segala macam. Tapi menurut gue itu sangat meaningful banget. Contohnya ini, yang di depan. Nih, laser black dan reverse frameless. Ini sangat-sangat ngebantu tampilan mobil tuh jadi lebih futuristik, jadi lebih keren gitu. Ya gue nggak tahu sih, coba deh menurut pendapat kalian gimana. Tapi kalau menurut gue, dengan plat nomor kayak gitu jadi lebih menarik gitu loh, jadi lebih catching, jadi lebih seru. Nah selain itu ada satu lagi komponen yang juga lumayan penting. Yes, betul banget, bener banget, itu adalah dashcam mobil. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat nih di luar negeri itu, dashcam mobil itu udah menjadi satu hal yang sangat, bahkan diwajibin loh menggunakan dashcam. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ada kejadian apa di depan kita gitu kan. Nah itu amit-amit, entah itu kecelakaan, entah itu ada apa, ada ini, ada itu, segala macam, kita nggak pernah tahu. So, nih, Blackview Dashcam ini sangat membantu kita banget, karena yang pertama, dia sudah memiliki ritme otomatis. Jadi kalau misalnya video lama nih, memori udah penuh nih video lamanya, ya udah otomatis dibuang. Ya, jadi kalau misalnya emang sekiranya, dan sekiranya ada misalnya nih, pada menit ini ada kejadian penting, kalian juga udah bisa langsung kayak ngasih kode gitu ke alatnya, kayak dipencet dua kali atau apa, tek-tek, itu dia akan langsung nge-note sendiri. Dan itu bakal otomatis kesimpan dan itu nggak akan kehapus gitu loh. Jadi benar-benar penting banget. Nih kayak begini nih, ini dalam keadaan diem pun dia bisa nge-record. Jadi walaupun, jadi misalnya parkir dimanapun, apa segala macem, jadi nggak usah khawatir. Udah gitu, si Blackview ini pun juga dia sudah terkoneksi ke ini internet ya. Jadi kalau misalnya kita pakein, sambungin dia ke internet, kita bisa langsung cek dari handphone. Tek dari handphone, kita langsung bisa cek di depan mobil tuh ada apa. Nah ini yang paling penting banget nih, apalagi kayak kemarin ada kejadian-kejadian seru di jalan lintas Sumatera, ya Blackview Dashcam inilah yang berhasil mengabadikannya gitu loh. Perjalanannya, ada insiden apa segala macam, kurang lebih sih kayak gitu sih. Makanya nih buat teman-teman juga, kayaknya dashcam itu bukan lagi menjadi opsional, tapi menurut gue udah bisa menjadi apa ya, hal primer yang perlu dipasang di mobil. Apalagi misalnya kayak buat anak muda, buat orang tua nih yang ngasih mobil ke anaknya, kayak perlu pasangin dashcam nih. Jadi supaya kita juga tahu nih
kalau misalnya ada apa-apa segala macam kita juga bisa pantau nih, ya kan? Jadi nggak perlu repot-repot nanya-nanya apa segala macam, ya pasang dashcam semuanya bisa jadi lebih terkontrol sih menurut gua kayak gitu. Nah, ini part terakhir yaitu dari knalpot. Seperti yang kalian tahu, gua bikin knalpot itu dua suara. Pakai Velvetronic dari ORD Exhaust. Kenapa gua pakai? Karena gua pengen once gua lagi pengen ngerasain adrenalin balapan, ya kan, jiwa mudanya keluar, bisa digedein knalpotnya. Gitu kan. Ya udah nih, mau pulang ke rumah, mau apa segala macem, bisa kita matiin. Itu juga cukup membantu sih kalau bagi gue ya. Jadi ketika gue ngantuk nih, gue bisa gedein suara knalpotnya dikit-dikit. Jadi kayak ada mainan gitu loh. Kebayang gak sih teman-teman kayak dengerin knalpot tuh kayak, wah anjir jadi gak ngantuk gitu, tuh kecilin lagi. Nah di area-area tertentu misalnya kayak apalagi kayak sekarang nih knalpot kan lagi gue juga gak ngerti sih regulasi knalpot racing itu seperti apa gitu kan. Karena kalau mau dibilang, wah knalpotnya berisik racing gitu kan, patokannya apa gitu, apakah DB kah ataukah apa segala macam, itu juga belum tahu. Nanti deh atau mungkin kalau teman-teman ada yang dari ngerti tentang hukum atau dari kepolisian mau sharing-sharing tentang knalpot racing, boleh komen di bawah, nanti kita ajak buat ngobrol-ngobrol, boleh juga. Nah intinya gua sangat senang sekali bisa berjalan-jalan keliling Sumatera dengan Obri kemarin. Bisa dibilang itu kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa dapat gitu kan. Gak semua orang bisa keliling Sumatera kayak gitu. Dan gue bisa dapat kesempatan itu. Dan gue juga mau ucapin terima kasih banyak buat seluruh pihak yang udah mensupport. Semuanya sudah mensupport. Gue juga mau terima kasih banyak dari sponsor, teman-teman di daerah, komunitas di daerah, karya entusias di daerah. Terima kasih banyak untuk supportnya selama kita road trip kemarin. Kalau misalnya ada salah atau ada kurang-kurang, gue mewakili HSR Wheel mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan overall, road trip ke Sumatera pakai Obri, gue kasih nilai 9. Enak. Cuman itu tadi, bagian belakang mesti dipikirin. Jadi ya, kalau naik Obri ini memang sebenarnya paling enaknya itu mentok-mentok itu 3 orang. Mentok-mentoknya pol-polnya itu 3 orang. Sebenarnya 2 sih. Kalau buat nyaman kiri kanan tuh 2, karena bagian belakangnya sempit banget gitu kan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Perjalanan kemarin seru banget. Kira-kira next road trip kemana ya? Kalian bisa kasih masukan di bawah di kolom komentar. Segitu dulu video kita kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi juga bagi kalian teman-teman yang pengen cobain jalan-jalan road trip keluar kota. Silakan sharing-sharing, silakan tanya-tanya. Kita akan bantu menjawab apa yang sesuai dengan pengalaman kita. Segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.